Salam YouTube. Oke, selamat datang kembali di channel ini teman-teman, yang selalu memberikan informasi-informasi terbaru buat teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya ingin mengajarkan atau memberikan tips bagaimana cara merubah sebuah file yang tadinya berbentuk PDF menjadi Word dan bisa diedit teman-teman ya. Karena kebanyakan mahasiswa atau siswa datang ke sini minta bagaimana cara merubah PDF ke Word. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya punya file kak, saya mau rubah ke Word karena filenya ini bentuk PDF, dan saya mau rubah ke Word karena ingin saya edit. Oh, mau rubah PDF ke Word? Bisa nggak? Ya bisa. Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya teman-teman ya. Jadi sebelum ke videonya jangan lupa di like dan di subscribe. Garing. Jangan lupa di like dan di subscribe juga, nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya, dan juga share ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, langsung saja kita ke videonya teman-teman ya, tanpa basa-basi. Selamat menonton ya, jangan di skip. Oke, jadi di sini saya sudah sediakan linknya. Nah, ini dia teman-teman ya, saya sudah sediakan linknya. Nah, kita tinggal copy link ini, dan nanti juga saya akan sertakan linknya di deskripsi. Nanti kalian tinggal copy dan lakukan dan praktekkan ya. Oke, kemudian kita buka Google Chrome, kemudian kita copy linknya di sini teman-teman, di kolom ini ya. Oke, kita copy lalu enter. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada unggah file, klik saja unggah filenya ya. Di sini unggah file. Nah, kemudian kita misalnya file kita ini ingin kita rubah ke Word karena ada yang ingin diedit. Jadi tinggal kita klik lalu open. Nah, ini akan otomatis terdownload sendiri teman-teman ya. Jadi di sini otomatis akan mengubah tadinya PDF jadi Word teman-teman. Tinggal kita download dan mengambil filenya. Kita download. Nah, ini sudah ada teman-teman ya. Kita buka. Downloadannya itu sangat cepat. Kita buka. Nah, ini dia teman-teman ya. Oke, jadi kita kembali ke file PDF ya teman-teman, kita besarkan dulu. Nah, ini teman-teman, kita paste yang hasil dari downloadan tadi teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, di sini ada file Word dan PDF dengan judul yang sama teman-teman. Oke, di sini kita buka PDF-nya dulu. Nah, ini dia teman-teman. PDF-nya ini kan tidak bisa kita edit-edit teman-teman ya. Baik itu mau ditambahkan atau mau dihapus. Ini tidak bisa. Nah, solusinya itu seperti itu tadi teman-teman. Sehingga bisa diedit seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini sudah jadi Word teman-teman ya. Langsung bisa kita hapus, misalnya ke ini kita hapus, atau ada sesuatu yang ingin kita tambahkan. Nah, jadi itu caranya teman-teman ya. Jadi cara ini teman-teman sangat bagus. Kenapa? Karena dia tidak merubah objek yang ada di dalam PDF ketika kita convert ke Word. Nah, itu bagusnya teman-teman, jadi tidak merubah sama sekali. Oke, jadi kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya teman-teman ya, kita bisa rubah dan menambahkan. Nah,
sangat simpel kan teman-teman, bagaimana? Oke, jadi teman-teman mahasiswa atau siswa yang masih memiliki keluhan bagaimana cara merubah PDF ke Word, nah ini solusinya teman-teman ya, untuk video ini. Mungkin inilah sekedar informasi kepada kalian semua, semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian praktekkan dan tidak pusing lagi ketika ada filenya yang berbentuk PDF dan mau dirubah dan mau ditambahkan ataupun dihapus. Nah, cara ini teman-teman ya, tips dan caranya tanpa menggunakan aplikasi dan lain-lain. Oke, sekian dulu video ini teman-teman. Video ini bermanfaat dan support terus channel ini agar saya selalu memberikan informasi-informasi yang terbaru buat kalian teman-teman sebagai pengetahuan baru kita. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam YouTube. Bye-bye.